Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala berjumpa lagi kita para sahabat sekalian di channel YouTube TV MMBS Masjid Al-Muktafi Billah Shah. Jadi insya-Allah kita akan sambung lagi penulisan kita, penulisan seni khat kita. Pada siri yang lepas kita telah menulis nama Allah Asmaul Husna Al-Mutakabbir. Jadi insya-Allah pada siri kali ini kita akan menulis nama Allah Asmaul Husna, itulah Al-Khaliq, dengan makna Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Maha Pencipta, Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang mengadakan seluruh makhluk tanpa asal, dan juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala jugalah yang mentakdirkan adanya semua itu, mana adanya kita di dunia ini, dan setiap apa sahaja yang ada di atas dunia ini pada saat ini, Allah lah Al-Khaliq yang Maha Pencipta segala sesuatu. InsyaAllah kita akan tulis nama Allah Al-Khaliq menggunakan seni khat nasakh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mula dengan huruf alif. Alif untuk seni khat nasakh sedikit berbeza dengan jenis khat. Kalau kita perhatikan pada huruf alif pada khat nasakh ini, alif daripada jenis khat suluh. Pergi kepada huruf lam. Alif lam kha alif, khususnya huruf lam dan qaf. Perhatikan pada huruf lam, beza daripada huruf alif. Huruf lam ada kepada, kali huruf alif tiada kepada.
dibunyikan pada huruf alif, bermula daripada, gerakannya bermula daripada atas, tarik terus ke bawah. Sama juga untuk huruf lam, mulai daripada atas ke bawah, berhenti. Badan huruf lam sama saja dengan huruf alif, kemudian sambungan badan lam bertemu dengan kha. Kha mulai dari sini, satu. Okey, dua. Kemudian bertemu dengan alif, tarik ke atas. Jadi kalau kita nak menulis huruf kha dengan alif, cara yang betul ialah bermula dengan kha dahulu, berhenti di sini dari bawah, dan baris ke atas, terus tulis ke atas. Bukannya berhenti di sini, kemudian dia sambung balik dari atas huruf alif tersebut. Kemudian huruf lam sama saja dengan huruf lam yang di awal, huruf lam yang kedua ini, sambungan kaf. Huruf kaf bunyi dengan badan lam, terus bersambung dengan kepala kaf. Huruf kaf, untuk huruf kaf kita boleh bagi kepada dua untuk memudahkan kita dalam menulis. Bagikan kepada badan yang utama ini, kemudian ekor bahagian belakang. Jika kita perhatikan pada ekor kaf ini, dia sedikit rendah daripada bahagian pada atas kepala. Alhamdulillah, selesai penulisan kita, penulisan seni khat. Nama Allah Asma'ul Husna Al-Khaliq. Pada nama Allah Asma'ul Husna Al-Bari. Ini buat para sahabat sekalian, jangan lupa untuk follow Facebook page Masjid Al-Muqtafi Billah Syah, dan juga follow juga Instagram kami mams.kt, dan juga subscribe channel YouTube TV MAMBS. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.